가자 도비노스. 동구 도비노이 코트야. 어, 야 teman, Dolpino sekarang sedang berada di Danau Buyan, Bali loh. Wow, danaunya luas banget ya. Kira-kira di danau sebesar ini, apa ya yang akan teman-teman Dolpino cari? Yuk, kita ikuti saja mereka. Oke pasukan, saatnya mencari target buruan kita nih. Sudah dapat belum? Ayo, jangan cepat menyerah. Tetap semangat. Sepertinya tidak semudah yang dibayangkan. Sepertinya kamu punya ide cara menangkap yang beda nih. Kali ini dengan menggunakan umpan timus dan alat tangkap yang ditenggelamkan ke dasar air. Semoga kali ini cara kita berhasil ya teman. Aha, rupanya itulah yang mereka cari. Udang alias si bongkok. Tidak perlu waktu lama, target buruan kita sudah tergoda dengan umpan timusnya. Dengan cepat mereka melahap umpan. Oke, siap-siap teman. Mari angkat. Yeha, lumayan juga nih yang tertangkap. Oh ya, kalian yang di rumah sudah tahu itu jenis udang apa? Udang goreng mentega. Bukan. Maaf teman, maksud Dolpino udang air tawar, deng. Saat dewasa, krustasea air tawar ini memiliki ukuran tubuh sekitar 2 hingga 3 cm saja. Mereka hidup di sungai atau danau air tawar dan biasa mencari makan di sekitar bebatuan dan tanaman-tanaman air. Dibandingkan dengan krustasea lainnya, udang ini memiliki pleopod atau swimmerets yang berkembang. Dan kaki jalan yang ramping. Sehingga mereka lebih teradaptasi untuk berenang daripada berjalan. Selain digunakan untuk berenang, pleopod juga bisa digunakan untuk membawa telur, mengambil makanan, dan terkadang menahan insang mereka. Nah, karena si udang termasuk hewan nokturnal, akan lebih mudah menangkapnya di siang hari. Udang cenderung bersembunyi di sekitar bebatuan maupun tanaman air dan lebih pasif dalam bergerak. Teman-teman Dolpino ini memanfaatkan keadaan si udang yang sedang lengah ini. Udang-udang yang didapat akan menjadi tambahan lauk untuk makan sehari-hari. Pinter ya kalian? Oh ya teman, kalian perhatikan deh udang-udang ini. Ada antena di kepalanya kan? Antena ini punya fungsi khusus. Yaitu sebagai radar untuk mendeteksi keadaan sekitar, mulai dari musuh hingga kondisi air. Antena ini juga dapat melindungi si udang loh, yaitu tinggal ditusukkan pada musuh yang mengganggu. Waduh! Yuk, kita cari kegiatan lain, mumpung masih di Danau Buyan nih. Nah, sepertinya paman-paman itu mau mencari sobat dari Danau Buyan ini. Let's go, kita gabung teman.
Ayo, kira-kira siapa sobat Tulpino selanjutnya? Paman, bagaimana? Sudah ketemu belum? Iya, Tulpino sabar deh. Oh ya teman, paman-paman ini sedang menjalaikan atau biasa mereka sebut dengan mencar. Nah, sepertinya kali ini mereka mendapatkan targetnya. Tara, ini dia hasil tangkapannya teman. Masyarakat sekitar Danau Buyan biasa menyebutnya ikan zebra. Karena ia memiliki 8 hingga 9 garis hitam pada tubuhnya, teman. Si belang ini termasuk jenis ikan cichlid, lebih tepatnya convict cichlid. Ikan zebra ini bukan ikan asli dari Danau Buyan loh. Ia merupakan ikan pendatang dari negara di Amerika Tengah. Wow, jauh banget ya asalnya. Tapi sekarang mereka malah betah tinggal di Danau Buyan ini, teman. Ini pasti karena banyaknya sumber pakan yang membuat perkembangan mereka sangat pesat. Sudah, jangan berkelahi. Aduh, mana polisi? Tolong Pak Polisi, ada yang berkelahi. Santai dong, Sob. Teman, ikan ini termasuk ikan yang menjaga teritorinya dengan keras. Dia bisa jadi sangat galak apabila ada ikan lain masuk ke dalam wilayahnya. Monster kecil ini memang tidak menyerang manusia, tapi dia bisa menjadi hama di perairan. Makanya sekarang nelayan di sekitar Danau Buyan lebih sering mendapat ikan zebra ini dibandingkan ikan lainnya, teman. Untuk itu, perkumpulan nelayan di sini menghargai Rp10.000 per kilonya. Dengan tujuan mengurangi populasi mereka di danau ini. Oke, tenang saja paman. Dolpino akan ikut bantu. Akan Dolpino lahap semua ikan zebra di Danau Buyan ini. Teman, walaupun lebih sering mendapatkan ikan zebra, tapi ada juga loh ikan lainnya yang bisa mereka dapatkan. Nah, salah satunya si ikan swordtail ini, teman. Tapi masyarakat di sini biasa menamakannya ikan nyalian. Kualitas Danau Buyan yang masih terjaga membuat ikan asal Meksiko ini betah ngumpul di sini. Ikan nyalian menyukai suhu lingkungan yang agak dingin, berkisar antara 22 hingga 26 derajat Celcius. Cocok dengan Danau Buyan ini yang terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Oh ya teman, ikan nyalian ini memiliki warna yang sangat beragam loh. Tuh, cantik-cantik banget kan? Makanya, anggota keluarga Poecilidae ini cocok menjadi ikan hias. Apalagi jenis ikan nyalian ini juga banyak banget loh. Teman, coba kalian perhatikan deh. Ada yang unik kan dari ikan-ikan ini? Yap. Ikan nyalian ini memiliki bentuk ekor seperti pedang. Makanya mereka juga sering disebut sebagai swordtail fish. Waduh, Dolpino jadi takut nih.
gangguin ikan ini. Bisa-bisa ditusuk pedangnya. Hih, mending jauh-jauh saja deh. Tenang saja teman, Dolpido cuma bercanda kok. Sebenarnya, ekor pedang itu tidak berbahaya sama sekali. Justru ekornya itu digunakan untuk menarik perhatian betinanya. Cie, cie, cie. Oh ya, Dolpido ada yang kelupaan nih. Yang punya ekor mirip pedang itu cuma si jantannya saja ya, sedangkan yang betina tidak punya. Teman, kalian tahu nggak pemijahan ikan nyalian ini bersifat live breeder atau berkembang biak secara ovovivipar? Ayo, masih pada ingat nggak apa itu ovovivipar? Ovovivipar merupakan cara berkembang biak melalui pembuahan internal. Selanjutnya, telur-telur akan disimpan dan dierami dalam oviduk si induk. Cara seperti ini sangat menguntungkan karena telur terlindungi dari ancaman ikan dewasa lainnya. Jadi, biasanya ikan-ikan lain bertelur. Nah, si swordtail ini justru melahirkan anak-anak mereka.